Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Budi. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Budi ini malam-malam kok di dapur? Iya, Budi malam-malam ini mau masak papeda. Papeda itu khas makanan Indonesia Timur ya. Karena Budi sudah tinggal di Papua, jadi ya sering-sering ya. Nah, sekarang Budi mau masak papeda. Papeda itu gampang ya, tapi saya enggak pakai sagu ya. Saya pakai kanji atau tepung singkong. Budi ini malam-malam. Ini padahal ada lampunya di dapur ini, tapi kalau nek dibuat video kok gelap ya. Agak begini padahal ada lampunya. Nah, Bude sekarang tadi siang Bude maaf ya semua ndak upload video karena HP ini ndak bisa. Habis dibuat video kok tiba-tiba kok anu ngopo jenenge kayak apa ya? Kepenuhan memori ke HP gitu. Nah, sekarang Bude sama anu ini nge-nget jangan dulu ya. Ini ngejangannya yaitu kuah kuning ikannya iki apa ikannya ikan kuah kuning terus nanti langsung Budi bikin papeda. Papeda itu kesukaannya Mbak Ajeng ya. Mbak Ajeng selalu suka papeda. Nah, ini tadi Budi dari pasar langsung belanja sekalian ya, karena sore biasanya itu sore Budi langsung langsung belanja sekalian supaya besok pulang dari jualan tidak kesusunan ya. Beli labu untuk bikin sayur bening besok ya. Labu sama itu bayam-bayamnya tak centelno ya. Terus jagung jadi sayur bening. Terus ini beli tepung terigu ya 1 kilo sekalian supaya gak bolak-balik. 1 kilo di sini 13.000 ya. Ini jagung ini 10.000 isinya 6. Kalau lagi mahal juga 5.000 satu. Terus ini apa tadi? Oh, lombok. Lombok lagi murah ya, 5.000 untuk sak kresek. Cuma 50 kayaknya cabe. Ini 50. Terus biasa gula sama saya beli tepung ketan ya. Saya mau bikin mendut lagi si nangka. Tadi dikasih nangka sama War itu penjual pisang juga langganan jamu dari dulu ya. Nah, terima kasih War, nangkane besok tak bikin kue. Apa ya kok ono seriwet kok Budi kok kaget. Nah, sekarang Budi tak bikin kanji, bikin papeda itu gimana? Gampang ya. Nah, sekarang saya tak itu. Saya mau bicara kok lupa. Saya tak ngambil tepungnya dulu terus tak adonane air mendidih. Nah, saya rebus air dulu ya. Rebus air dulu sampai mendidih. Terus ini adalah tepung kanjinya ya. Sebentar kok peteng dedet. Ini ya. Ini tepung kanjinya ya. Airnya mendidih terus saya pakai tepung kanji ini ya. Airnya mendidih, terus ini tepungnya juga tak kasih air ya, supaya ndak menggumpal. Jadi ini caranya diaduk sih, aduh kok alot, diaduk sih dulu sampai mata. Kalau di Jawa mungkin namanya bubur sumsum atau bubur sandul ya. Begini. Aduk-aduk ya biar rame, biar merata. Tuh, airnya sudah mendidih. Kalau airnya sudah mendidih langsung ini dikasih masuk saja ya anonnya tepungnya ini karena sudah di loh encer ya. Sudah Pak Siti peteng guys. Nah, ini sudah mendidih, tinggal aduk sampai rata. Kasih masuk ya. Supaya enggak menggumpal.
ini hampir apa. Diaduk dulu sampai merata. Kalau dikasih masuk anu enak ya. Kalau enggak diaduk terus nanti anu merendil-merendil. Kalau begini kan nanti halus. Saya maju sedikit. Diaduk-aduk. Ini kalau dia sudah jadi, jadinya kayak begini ya. Ini harus diaduk-aduk terus. Diaduk-aduk terus sampai ini adalah penampakannya papeda. Sudah mau matang ya. Nah, saya taruh lagi HP nih. Saya aduk-aduk lagi sampai mateng. Nah, sudah mateng, mari kita imbuh. Jadi warnanya putih ya. Dah, sekarang Bude langsung sudah tak kasih mati kompor ya. Dok Jam, wis mateng. Ini adalah ikannya ya. Ikannya kuah kuning. Dah sekarang Bude langsung imbuh saja pakai mangkok ya. Terus bawa ke depan. Nama Om Dok. Sebentar saya tutup pintu dulu ben. Ya. Di sini hujan deras. Tadi Bude pergi sampai pulang itu hujan deras sekali ya. Nah, saya tak ke depan dulu biarang. Nah, lorong biasa. Taruhkan HP dulu terus kita makan. Nah, sekarang sudah jadi ya. Anune apa nih jenenge? Papeda. Wih, penampakannya, guys. Sik ya. Tak liatin dulu ya. Kebul-kebul ini sampai saya tatai piring karena nek ndak ditatai piring panas banget. Wah, mantep ya. Ini adalah papeda. Aku sembujung, guys. Ben enak makme. Ini adalah papeda. Bude mekangkang. Nah, ini adalah papeda. Enak sekali. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. Bau nangka harum sekali. Saya mau. Mbak Ajeng sudah makan ya. Dia makan di kamar. Wong wedok ndang mangan ning kamar gak sok mek sampe. Pedes. Mbak Elisa belum pulang ya, harusnya ini saya pakai meja ben enak. Mbak Elisa belum pulang. Mengasih ya apa teko? Anak didokku sudah pulang mengaji. Pelan-pelan, pelan-pelan. Waalaikumsalam. Guys. Ini adalah kok ambune? Kok pengok iki? Lha kan bermangan apa ya ambune? Kok kayak bermangan jajan? Enggak. Panas ya, tak tiupno dek iwake. Ini adalah pape. Dek aja ngono, Dek. Ya semua. Hah? Aku enggak mau papeda. Aku enggak suka papeda. Ini adalah papeda. Wih, ginjur ge. Lo. Ilmi ngapain? Ilmi ngapain lulus-lulus kok kepalanya? Kok bisa? Ilmi. Ilmi tadi lulus-lulus kepalanya di HP. Iya. Ya Allah, Mama jadi enak sekali, guys. Mbak Elisa sudah pulang mengaji di belakang Pak Poyo. Ilmu saya kok serat-serut ngono? Perutnya Bapak. Bapak Poyo ada baring-baring capek, guys, karena kerja di warung sudah beberapa hari. Bu, nanti kalau aku ada jadi aku mau main ke dia. Iya. Itu es cendol.
Ini bukan es cendol ya, ini papeda. Kok kuah kuning kan kok? Bapak ngapain lirik-lirik? Bapak lirik-lirik ya, wetenge diler. Dah, nah ibu. Ini bisa digigit ya? Iya lah, namanya papeda ya langsung mak gelender-gelender ngono lah. Mau dong? Tapi jangan terlalu banyak, soalnya nanti nggak bisa. Katanya Mbak Elisa ini nek makan kan nggak dikunyah ya, tinggal ditelan aja gelender-gelender katanya kayak cendol. Ayo lagi, aku tinggal belajar. Ayo, di sini sudah jam 7 lewat ya, sudah hampir setengah 8. Adek ini hujan-hujan kok keringetnya meruntus. Ini ikannya ya. Ikan sama blimbing wuluh. Apa dek? Itu gak bisa telan. Dikit-dikit aja. Iya, dikit-dikit aja. Baik dek. Sudah ini sedikit panas guys, bulu masih kebul-kebul. Ayo langsung cepet aja selak dingin. Nah itu kan tinggal telan mak gelender. Ini tadi tak campur labu ya, kuah kuningnya kayaknya enak. Mau ikan? Panas, pedes, kecut, asin. Jilbab ibu kok putih kabeh, oh kena tepungnya guys. Susah telan guys. Mau lagi? Enggak. Ikan? Wedes guys. Alhamdulillah hirobil alamin, kenyang. Adik lapo kok jegetan di belakang kamera ya. Habis tidak tersisa. Tinggal tulang durinya saja. Nanti ini buat ini ya. Itu ilmu ada di samping. Ada ilmu di situ. Iya. Hujan-hujan masak papeda kuah kuning. Memang pasangannya ya, kalau papeda itu harus pakai kuah kuning. Ini Bude sudah selonjor kaki. Aku makan. Mbak Elisa makan bolu karena dia suka sekali bolu ya. Nanti beli yang di online itu yang satu. Alhamdulillah glegak-glegeken nyak-nyak. Besok beli lagi. Enak loh. Hujan-hujan kalau besar yang ini tuh yang papeda enak sekali ya. Dari pergi jualan jam 4 sampai pulang hujan deras. Terus akhirnya bikin papeda sama Mbak Ajeng. Mbak Elisa ngaji. Ayo nih cah anakku ya. Kue apa lagi tuh yang saya suka itu yang kayak bolu begini? Apa itu yang adik suka? Pokoknya yang kayak bolu begini loh. Ya sudah ya, cukup segini videonya. Jadi, nanti disambung cerita. Lagi cerita apa dek? Ilmi. Oh Ilmi nemenin ya, Ilmi ini selalu ikut ya, ini kucing pintar ini. Ya sudah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Dadah.